Halo Sobat Tika, kembali lagi sama kita di channel TK21. Untuk menjadi seorang gamer sejati, lo tuh benar-benar butuh pengetahuan mumpuni seputar spesifikasi komputer atau laptop. Maka dari itu, lo juga wajib memiliki device gaming berupa PC atau laptop yang mumpuni juga. Di sini, gue akan ngasih tahu 3 laptop gaming terbaik versi gue. Yang pertama, ada Acer Aspire E5475G. Nah, laptop besutan Acer ini memiliki prosesor Intel Core i5 dan i7 generasi ke-6 yang didukung dengan RAM sebesar 4GB yang bisa diupgrade sampai 32GB dan dilengkapi dengan Nvidia GeForce 940MX, lalu ditenagai baterai yang sanggup standby hingga 8 jam. Dan harga laptop ini ada di sekitar Rp6.300.000, guys. Yang kedua, ada Asus X55DGXX165D. Asus merupakan perusahaan asal Taiwan. Nah, lu tahu sendiri kan, Asus tuh memang selalu memberikan inovasi-inovasi terbaru termasuk dalam laptop ini. Terbukti, laptop ini menghantarkan prosesor terbaik yang diimbangi dengan performa grafis mumpuni, mendukung DirectX 12 untuk menghadirkan pengalaman gaming terbaik kalian, yaitu dengan komponen hardware yang oke. Laptop ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur dan software istimewa. Dengan speknya, kalian akan mampu mainin game Overwatch, guys. Laptop ini dibanderol dengan harga Rp6.7 juta. Yang ketiga, yang terakhir, ada Dell Inspiron 15i5555. Nah, laptop asal Amerika ini memiliki desain yang elegan. Maka dari itu, ini bisa jadi bahan pertimbangan lo dari laptop sebelumnya. Laptop ini memiliki spesifikasi 8GB RAM dan harga 1TB, guys. Dan didorong dengan prosesor A10-8700P yang dibarengi dengan Radeon R6. Dengan spesifikasi tersebut, kalian akan mampu memainkan Watch Dogs 2 dan harganya berada di Rp6.6 juta, guys. Ya, itulah 3 laptop gaming yang menurut gue oke dengan harga rata-rata 6 jutaan. Oh iya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. See you, bye-bye.